Puni mall eh. Arang padu. Nak pergi Pak Mas tak tahu lagi ni. Oh, hujan ke pak? Hujan memang kuat ke pak? Wey, lapar! Kata perah dan ikan kawan sahabat. Oh, banyaknya dah. Oh. Yang legok dah sahabat. Tapi pun tengah. Oh, balik lah. Budak kampala. Oh, aku malu je. Ya. Malu. Tak budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat, hari ni aku turun menaju lagi. Benda ni aku turun ni sekarang ni aku dua orang sahabat, aku dengan Amy. Amy tengok beki buka nak cari upang aku letak baka dah. Kalau ikutkan aku malah turun pun sahabat. Tapi kawan kita ni, sahabat kita ni, kita ada pemain pok seorang sahabat. Nak turun juga sebab masa dia terhak. Jadi aku kabar dah dia. Kita turun ni jangan jangan mengharapkan hasil sangat. Sebabnya hasil memang kurang malam ni sahabat. Gitulah lebih kurang boleh kabar. Tengok pada air lah. Tengok pada air, pada cuaca. Sebabnya air dok keruh dan apa ni, bulan cerah. Untuk trik makan lauk tu, untuk nak makan lauk tu insya-Allah boleh lepas. Untuk nak buat balik nak jual tu memang rasanya tak lepas rasanya. Okey, jadi kita tengoklah sahabat malam ni. Kita masuk ikan baung ke kita masuk upang malam ni. Kita bawa nasi kosong je. Nasi kosong, ada rezeki kita masuk atas ni. Tu kita cari lauk. Kita tak bawa lauk sahabat. Okey. Jadi apa-apa, jom kita tengok siapa pemain pok itu sahabat. Okey, jom. Kita ambil dulu. Ambil pakaian. Jom, pergi. Sekarang ni aku bawa nasi kosong dengan air. Itu saja sahabat. Ya ulah cengok. Nak turun juga. Ambil sasana. Masa tu hak dia. Aku ambil sasana. Ha? Ada ular. Berapa hari? Ha? Ada ular. Ada ular kau tahu mu dalam sungai. Tengok ada barang ni. Hai. Ular. Berapa hari ni sahabat? Malah. Dah musrah ke bawa poyok. Bawa buju. Kita tengok lah. Masak poyok ikan baung ke ha. Masak poyok upang malam ni. Lepas tu musuh aku bawa benda ni. Ulang lagi. Pokok dahi. Ulang mu balik kau darat je kaki hari ni. Aku dah bawa mu naik buk ku. Tak pandai rongok dah tadi. Masak kau dahi. Masak kau dahi lah bos. Jom.
puma tadi. Sudah sampai. Bang, lihat bang ya. Enak lu. Dah bagi ada beko. Ada lesen lagi. Bagi anak pecah mulut nyambung anak pang. Ni penginap pang kita malam ni sahabat. Barang ni kena ngakut sikit. Barang memang gay. Mana kalau nak masuk bik, nak masuk bawah ni bik, kena belan negara. Kalau nak masuk gini lah contoh dia. Gini. Contoh dia? Nak pergi pak masak tu kena gini lah. Pada mai ke cicok mai? Masuk gini? Silap-silap. Lu batak lah bahan dia api. Tujuan kita buat rendah ni sahabat, sebab dia ni duduk tengah sungai. Tepat ni tinggi dah. Jadi kita buat rendah untuk mengelakkan daripada angin lah. Itu tujuan dia. Kita stabil je ni, takut hujan malam ni. Sediakan payung sebelum hujan. Gitulah lebih kurang. Kita taju aku tak upang belakang dah. Sementara Pak Pit mari balik kerja tadi. Masa dia tak hak, dah boleh nak salah dia kot. Warna Pit out. Dah boleh nak salah ke Pit kot. Masa Pit tak hak. Baru kebuah aku lah. Baru kebuah Pit. Bos tanya aku nak pergi kerja. Mana? Tanya warna lama tak pergi kerja. Tahun ni tak air sekali abuk. Tak air sekali. Tahun ni tak air sekali abuk. Malam ni kita jala upang dulu sahabat. Jala upang sekali dengan laut lalu lah tu aku rasa. Oh gelap dah sahabat. Hei. Ha nampak tak tu? Ha nampak tak tu? Kita lalu ke Sabah bagi terang bulan ni. Terangnya bulan. Ya begini. Kalau bulan terang balik tu. Pasal ya. Ikan mudah lah jumpa upang. Mudah jumpa upang. Belum ni ya gagal. Ya gagal gitu lah. Ni dia tengok lah. Dah tu ikan ni siang tidur malam jaga. Dia jagalah gelap. Kalau tegang lagi ni baik dia buah kayu dia tu. Comel ni comel. Malam ni asyik banyak tu usia. InsyaAllah. Banyak. Amin. Ya Rabban Alamin. Aku mari tu pada kita. Aku doa banyak dah. Tak apa, boleh buat laut tak apa dah. Buat laut tak apa dah. Nak ke suasana. Suasana. Kik santai. Santai. Okey sahabat. Malam ni Hakim pun ada turun juga dengan Migo. Buat silap bang. Jom kita tengok hasil round yang pertama. Kik cari laut, kik santai. Makan asyik sungai. Okey, jom. Oh, hujan sahabat. Hujan memang kuat sahabat. Dadang sudah tengok saju sahabat. Dadang boleh ikan. Kena naik dulu sahabat. Okey sahabat. Saat ni kita tengok dengan dia menjala upang saat ni. Aku dah bawa kamera sahabat. Kalau bawa pun tak boleh. Tak boleh nak. Banyak rekor. Banyak tak? Banyak tak? Rekor tak? Rekor. Ambil sekor tu, ambil sekor tu. Kalau ada ikan tu, sekor. Boleh sekor je sahabat, check je. Dalam video Pak Pit ada lah. Aku tak boleh nak merakam. Aku tinggal ke kamera. Sengaja tinggal sebabnya sahabat aku berhebat. Nak anda ambil Pak Pit check eh? Pak Pit check. Ha? Biar ni. Tinggal tu. Ni takut mula. Takut mula. Ni takut mula. Ni siang. Okay, ni ikan sahabat kita, ikan miru. Kita ambil ikan dia dulu. Ada nak? Ambil ekor. Ekor. Ni ikan kita dulu. Aku tak merakam sebabnya aku menjala. Besar tu. Bawa enjin. Okay, jom kita siang dan masuk. Gerah lah Pik, lapar wey, lapar. Ok sahabat. Ni kita baru nak masak sahabat.
Kokpit dia punya akara tidak bawa dapur. Aku sengaja tak bawa. Lepas tu pingat api. Dalam lepas hujang. Pukul berapa belah nak boleh makan tak tahu ni. Ni pukul 12 lebih dah. Tahu baru tengok sekali. Aduh, Pak Pik. Aku sengaja. Pasal ada aku tengok dah ada geng rumah. Kata biar abang kaya api lah. Dia kaya api basah. Padahal berasak je. Yang ada tau. Ni nak hujang pulak dah sahabat. Gelak katuk pun. Tak tahulah dah masuk ke tak. Aku rasa makan nasi dengan kicap ke malam ni. Aduh. Ni kita masuk. Masak poyok ni? Poyok. Masak poyok, ikan baung. Dua ekor, ikan ubi seekor. Ikan terperah dan ikan kawang sahabat. Oh, banyaknya dah. Oh. Makan, nak makan tiga orang je. Itu aku nak ambil besar. Aduh. Itu nak ambil besar ni. Ni api dah hidup-hidup ni. Haiya. Anak, ayah masak kan? Ya. Ya. Apa tak orang dah lapar kuali tau. Mana tak orang halu je ni. Datang kayu basuh. Memang banyak asap. Allah. Buat apa tu bang? Masuk be. Masuk. Oh, anak yatim lapar. Ya lah bang, kak lepo habis yang puyuk-puyuk ni bang. Anak yatim lapar. Anak yatim tak boleh lapar je, jadi menekan lalu. Oh, stres lalu lapar. Tak ada man. Oh, lingga kera dia tak baik? Mana? Mana? Tak lingga kera ni. Lingga kera? Lingga anjing lagi. Lepas tu lada. Ni daun ni, hal ni penting ni. Lada ni tak bau. Bubur sekali dengan ke show. Bubur sekali dengan akar-akar dia ni tu. Panas bahaya. Langsung. Mem dia berasa telur. Hati tak duduk. Langsung. Supaya dia dah masuk sahabat. Oh, tu dia. Tu baru api. Ni baru api. Tidak silap kuali-kuali ni yang ada malam ni. Dia dapat benda pun, dapat asak je. Lepas tu dengar kera je lah. Dengar kera. Ha? Derah lah pi. Hujan tu kau bulok dah ni pi. Berabuk-berabuk dah rasa ni. Lepas tu lada. Bahan ya. Utama. Rabih je biar. Ha? Rabih je tak nak tau. Rabih je kita tengok dulu lah. So boleh tu rabih tau. Kita tengok pekat sikit tau. Air 500 air. Kematan pun hujan pulak tau. Haa, sudah lah. Itu lah orang kata. Kan asing lah hujan. Kita yuk. Bahan utama. Tempa ya. Tanyalah hujan eh. Habis nunggu ni? Ha? Dah mau suruh berhabis ni? Berhabis je, Pik. Garang tu. Allah. Cuah tu ke? Cuah. Cuah, Pik. Ni cuah garang tu, aku cuah ni dah tu. Nak tunggu. Makan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kompor padu. 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 Rasa dulu. Ha. Jadi tak. Mula rasa. Mula rasa. Aku masuk dah ha. Mula rasa. Aku. Ha. Tu lah aku boleh habis dah. Oh, ikut kali. Nak atas cuuh pula dah. Oh, dah masuk wik. Mula wik. Kalau sabar. Tu dia. Lepas lagi. Mantap. Jadi. Boleh masuk lagi. Kita tak berasa batu.
menunggu dengan penuh kesabaran. Yang gelegok dah sahabat. Tapi pun tengah standby. Oh, balik lah. Yuk. Busi-businya. Ikan tu. Tak dah balik. Tak dah masuk, suruh balik dah. Tak kena buat pik. Eh, masuk dah ni pik. Masih dah. Atas tak kena lagi. Lagi mau makan lagi mentah. Aku marah aku pun nak mengatakan aku tak ada masak. Kenapa ingat aku tak boleh makan ikan mentah? Aku pada hamu tu tak sabar. Ikan mentah sedap ni. Manis. Oh ya nak nikah dengan Jepun. Jepun bahan hidup-hidup gitu. Okey sahabat, sekarang dah masak dah. Ambil pik. Mu tetamu special malam ni. Bahawa apa aku masak ada bahagian special. Mu nak makan, mu masak lah. Aku mudah je. Tetamu aku. Aku nak ekos lah. Ambil kepala tu. Dah takut awak nak makan. Ambil lah. Aku tak boleh, aku malu you. Kau nak makan kepala? Tak, aku malu. Ya, malu. Tak, budak. Kita saja suruh. Tak, kita bahan suruh. Kita dahulu awak dulu. Tu dah ha. Ambil. Tuh. Ambil. Okey, sahabat. Jom kita ambil dulu. Tak apa lah. Tak apalah. Kita bang kepala belazar malam ni. Tak makan kepala. Tak apa lah. Tak apa lah. Tapi mujur Pak Pi dah ambil. Dalam hati lah dia. Jangan ambil lah. Jangan telur ambil. Telur. Ambil telur. Ya, ada telur 2 butir ni. Jangan aku. Mana telur? Ni telur ni. Tak ada kan. Eh. Telur. So je ni. Ni. Bola tu. Okay. Alhamdulillah. Jom kita makan sahabat. Okey sahabat, inilah hidangan kita. Ulang, budu, tak bau masak koyok. Aku lipoh pun sahabat. Tak nak cedok ni. Sahabat tu. Eh, misal. Ya, baik dah sudah hari mu ya. Baik, terima kasih baik. Aku masuk musuh aku rasa. Makan apa? Makan. Cau kayu lah. Kalau dia letih lah. Dia pun makan Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tengok tahu dulu ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Membaca keling aku ni. Ha? Baca keling aku dah. Sekali tu. Dah mudah. Nah. Beda kambing. Tahu dak bekam dia apa je? Ha? Makan dulu. Tahu dak? Tahu dak. Mana ni? Nikmat ya sama macam rumah ni. Lain. Kan apa dak rumah ni? Dak rumah ni. Buat apa dak rumah? Buat ada bini. Dah orang tak ada bini. Ha? Kalau tak ada bini tu dak ada. Nikmat ya lain sahabat. Ha, ni bawah sungai. Boleh masuk terus sahabat. Okey. Sisi dia memang lembut. Memang fresh lagi sahabat. Eh, ingat tak kan? Jepuk makan bakal sahabat. Kita nak makan-makan, nak kita tengok taju pula. Main najis si hari tu walet cek dia tarik Allah basah mah Allah dah sunat ini. Okey ah, duk ngacau pa api pang dah ba toton ni dah sunat ini. Kita lepas bawah lah ba, kita ambil terlepas. Kalau lepas sini makan pula terlepas bawah. Kalau air ni ada saiz sikit lah buat ni. Oh, dia ada saiz.
rasa. Oh, oh. Bapak usah. Akak dah yuk. Akak dah. Ambil gambar kopi. Akak. Oh, boleh. Nak ambil gambar. Sampas. Mak repik rupanya. Alhamdulillah mak repik. Mak repik. Boleh mak repik. Yang baru, baru balik RZ member guys. Pagi malam dia pagi pagi. Dia lewat malam. Hati hati. Apa bagi-bagi masuk gua dulu. Alhamdulillah. Ais kopi ni. Boleh rasa. Dah sedap makan. Ayah ni ni. Oh, kita koman. Allah. Naik tombol sah. Naik rainbow. Ada rainbow lagi. Mana hujung? Song belakang sini. Malah tadi, malah tadi kita boleh dah saya kau sini. Awas saya sama dengan malah tadi dengan 2 kilo. Allah sikit lagi. Ujung-ujung ujung. Okay, lagi. Ini dah skip up sikit hari ni.
okey sahabat ni rezeki kita pagi ni. Ngelah je tengok malam kau apa weh? Kedua. Kedua. Ni pukul 6 kita tengok ni. Turun cerah kau sahabat. Ha, kita tunggu sekejap lagi. Sebabnya aku baru sapat. Adalah hasil sikit sahabat. 2 4 5 ekor bau Thomas ekor. 1 lah rezeki bot pick tu sahabat. Dia dah dia nak makan. Lepas ajak dia nasib baik hujan malam. Hujan pukul berapa mengaik? Pukul 8 lebih tau. 8. Pukul 8 lebih kita nak pergi tengok orang yang pertama tu. Tak dang sahabat. Dah tengok sikit je tapi ikan tak ada kot sebab air ke air dia ni. Saya nak makan lauk. Nah. Alhamdulillah mesti. Ni kita nak jalur upang sekejap. Lepas tu upang untuk setebar malam esok ataupun malam-malam lepas ni lah sahabat. Kita jalur upang sekejap. Lepas tu pergi tengok sekali lagi. Balik lah sahabat. InsyaAllah air baru turun ni dia makan kok. Curah pun siang pun dia makan. Tapi air dah besar mana sahabat. Keruh pun tak keruh mana air. Sebab hujan malas sekejap je. Apa sekejap hujan tu. Okey sahabat. Dah pula bagi-bagi tu. Kemah-kemah barang ni. Nak belah dah, nak tembal dah. Nak balik lagi aku malam bang. Mau balik eh? Nak balik. Nak apa? Aku mari mula kat kan. Aku pagi esok. Nak apa? Mau tinggal sini ebuk ah. Tu, tinggal. Ebuk tu. Ha. Aku balik ngebuk tu. Nanti ada belakang. Eh, kita kemah-kemah nak balik dah. Kita tengok taju sekali lagi. Kalau ada rezeki, ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Hak tu je lah rezeki kita. Okey, lah kita tengok taju. Pukul 8. Hari orang kata besar sangat tu tak juga. Oh, hari baru turun. Kita masih ada rezeki ataupun kumpau. Dengar. Suara ngelak. Hai. Mama, oh dia tarik pada ini. Asal ada sini. Peteng kau tarik. Besar kali tu. Besar kali tu. Boleh kira tu. Wah, ini barang. Oh, barang mah. Allah Akbar. Barang ngelah memang padu. Oh, barang mah sahabat. Barang ngelah memang padu. Barang mah ni barang ni. Menyala bangku. Oh, mantap. Padu-padu. Puni molek juga. Barang padu. Duduk dia nak naik buk ni. Mau tak je naik buk. Pasti sahabat kita nak balik dah. Tengok kemah barang. Nak balik dah. Patut nak duduk mana lagu ni? Eh? Muduk depan, muduk depan. Ni duduk mana ni? Ni duduk tengah ni. Muatan lebih ni sahabat. Biasa pagi-pagi ni tak ada roblox pergi tau. Tak ada. Selamat lah kita. Mudah-mudahan selamat lah. Pasal muatan lebih. Dan ni hasil kita sahabat. Trik santai. Bersama Squat King Cobra. Pokpik. Lama dah dia nak turun. Tapi masa tak mengizinkan. Tanya air comel. Alah, saya tak ajak. Saya air dah comel gini lah ya jauh. Dah nak buat kan masa dia terhak. Dan ni lah hasil kita sahabat. Ni pun nasib baik hujan je pukul 8 lebih malam. Tapi hujan sekejap je. Pagi ni baru sampai itu. Telah tengok malam pukul 2. Pukul 2.
Lepas tu kita tidur. Tengok tak tengok pukul 6 pagi tadi. Pukul 6 pagi tadi baru tengok pula. Adalah penambahan sikit hasil. Ini seko pagi cerah ni. Ini seko bangku ni semuanya kuning. Cuma dia dok makan air cerah molek ni. Jadi itu saja video daripada kami. Berjumpa lagi lah hari lain esok. Assalamualaikum. Bye-bye.